Oh

Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ada di hadiratmu. Kami terhubung dengan sorga. Sorga sedang terbuka bagi kami. Kami mengikat apa yang di bumi dan terikat di sorga. Kami melepaskan apa yang di bumi ini terlepas di sorga. Sorga beroperasi melalui acara ibadah ini, bahkan melalui hidup kami, melalui rumah Allah. Kami umat Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Kami mengalami Tuhan, kami tidak hanya beragama saja, kami tidak hanya bergereja saja, tapi kami bertuhan, kami memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang bukan mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya rancangan mengenai hidup kami. Tuhan yang telah selesai merampungkan semua yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus, mohon perkenananmu, urapanmu bagi hambamu. Bibir mulut hambamu disucikan oleh darah Yesus. Hamba berdoa dan membawakan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Berseru haleluya tiga kali, dua, tiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam bagi kita semua. Jemaat GBT, Brias New Life, Manado, dan para pemirsa, ada juga anak-anak rohani yang di luar kota, di luar provinsi, yang bisa bersama-sama lewat acara ibadah live streaming ini. Saya ingin saudara merenungkan satu hal: Allah kita adalah Allah yang tidak pilih-pilih kasih, Allah yang tidak merancang sebagian orang sukses. Dan merancang sebagian orang gagal. Allah tidak mengatur sebagian orang diberkati, dan sebagian orang tidak diberkati. Jadi, saudara-saudara, jangan sampai kita salah paham bahwa Allah tidak punya rancangan mengenai seseorang dalam rencananya. Allah tidak pernah ada di benaknya bahwa Allah ingin mencelakakan siapa saja atau siapa-siapa. Saya percaya, saudara di dalam kehendak Allah, di dalam hatinya Allah yang menghendaki setiap orang, setiap kita jadi sesuai dengan rencana dan rancangan Allah. Nah, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini dalam Ulangan pasal yang ke 30 ayat yang ke 19. Ulangan 30 ayat 19. Saya ingin bicara kali ini dengan sebuah topik: tercapainya rancangan Allah mengenai kita, bergantung pada pilihan-pilihan kita. Tercapainya rancangan Allah mengenai kita, bergantung pada pilihan-pilihan kita. Ulangan pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-19, seluruh jemaat sekalian, mari berdiri, kita baca ayat pendahuluan ini satu ayat. Ulangan 30 ayat 19 sudah dapat bilang amin. Sama-sama kita baca ayat 19, 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat 20, saudara. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan alamu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saya ingin saudara-saudara pahami satu hal, saya ulangi lagi, bahwa Allah kita tidak pernah merancang kegagalan kita. Ia tidak pernah merancang, bahkan ketika kecelakaan, kegagalan menimpa anak-anaknya, Allah tidak bersuka cita untuk hal itu. Dia bersedih untuk apa yang namanya keburukan yang terjadi pada kita, tetapi Allah kita yang Maha Kuasa itu telah memberi diri untuk mengikat dirinya pada apa yang namanya jadi ketetapan, ketetapan Allah sendiri. Allah telah menetapkan bahwa apa yang terjadi pada kita, apa yang akan kita alami pada hidup kita di masa kini, di masa saat ini, saudara-saudara bergantung sepenuhnya pada Allah tetapi ada kontribusi yang harus kita buat yaitu bahwa pilihan-pilihan kita, pilihan-pilihan saudara dan saya akan menentukan apakah rancangan Allah mengenai kita akan jadi kenyataan atau tinggal mimpi saja ya. Jadi saudara-saudara tidak boleh kecewa, tidak boleh marah kalau saudara lihat ada orang lain sukses kalau saudara lihat ada orang lain diberkati. Kalau saudara lihat ada orang lain dipakai Tuhan sementara orang lain tidak. Ada orang lain berlimpah-limpah berkat, sementara orang lain dalam hal uh, berkat mereka berkekurangan, ya. Jadi saya ingin saudara paham, jangan sampai ada yang iri hati, ada yang kecewa atau ada marah dengan karena sekali lagi rancangan-rancangan Allah mengenai kita jadi tidaknya berhasil atau tidak sukses atau tidaknya bergantung kepada pilihan-pilihan kita. Sebab apabila, haleluya, apabila semua rancangan Allah itu otomatis otomatis berlaku bagi setiap kita, maka faktanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Allah. Jadi kenyataan hidup kita sehari-hari, kita lihat ada orang di atas, ada orang di bawah. Ada orang maju, ada orang mundur, ada orang yang tetap setia, ada orang yang sudah meninggalkan Tuhan, ada orang yang diberkati oleh Tuhan, tapi ada orang sampai hari tua meninggalnya, bahkan tidak pernah mengalami apa yang namanya janji-janji Allah. Dalam konteks itu, Allah tidak dapat disalahkan, Allah tidak dapat dituduh, tidak adil, Allah tidak dapat dikatakan pilih-pilih orang, pilih-pilih kasih di Perjanjian Lama. Memang, Allah pernah memilih satu bangsa. Dan semua di luar bangsa itu tidak masuk dalam pilihan alam, tetapi di Perjanjian Baru, kepada semua yang percaya, barang siapa, anyone, everybody, siapapun, dan setiap orang yang percaya kepadanya, yang mau percaya, artinya percaya itu adalah respon dari pihak manusia. Allah telah menyediakan kendaraan, Allah telah menyediakan fasilitas, seperti zaman Nuh, Allah telah menyediakan bahtera tetapi tidak semua orang datang merespon pada undangan masuk baktra. Jadi ketika umat manusia yang sisa delapan yang selamat dan orang lain binasa, Allah tidak dapat dikatakan bersalah karena 120 tahun Nuh telah memberitakan Injil. Nuh orang benar itu bayangkan saudara menginjil 120 tahun cuma dapat 8 jiwa. Kemudian 8 jiwa itu pun hanya orang dalam, hanya orang rumah. Apakah Allah gagal? Tentu tidak. Kegagalan tidak terletak pada alam. Kesalahan selalu ada pada pesawat televisi kita. Jadi ketika alam merancang sesuatu, ketika alam merancangkan sebuah masa depan, ia tidak akan pernah terganggu oleh apapun. alat tidak pernah ada bayang-bayang perubahan. Alam tidak pernah dapat diubah oleh satu sogok atau oleh satu koneksi atau oleh karena pengaruh kebaikan satu dua orang Allah tidak dapat dipengaruhi oleh itu. Tetapi ketika Allah merancang saya, ketika Allah merancang saudara, Allah telah mempersiapkan sejak dari kekekalan. Ini kalimat ini yang akan saya ucapkan ini saudara ini adalah formula atau aksioma atau kebenaran yang tidak perlu lagi saudara ragukan. Dengarkan baik-baik. Allah sejak dari kekekalan, saya sudah ulang-ulang ini kalimat ini, Allah sejak dari kekekalan telah selesai, telah selesai merancang masa depan kita. Jadi masa depan kita sudah selesai dirancang di kekekalan. Persoalannya adalah ketika dalam itu, di saat inilah rancangan Allah yang maha baik itu. Jadi kenyataan atau tidak bergantung pada pilihan-pilihan kita di hari-hari ini. Jadi saudara-saudara, saya melihat fenomena kehidupan manusia ada yang sedih, ada yang bersuka cita ada yang penuh damai sejahtera ada yang galau, ada yang sukses ada yang gagal, ini bukan Allah penyebabnya, haleluya jadi jangan sampai saudara percaya kepada iblis yang mengatakan Allah menciptakan engkau terbatas Allah menciptakan engkau cacat Allah menciptakan engkau bodoh dan disebabnya kalau engkau gagal itu adalah kesalahan Allah ini adalah tipuan dari iblis jangan pernah percaya padanya karena statement saya di awal tadi sudah saya katakan, Allah tidak pernah merancang kecelakaan. Allah tidak pernah merancang kegagalan. Kegagalan, kecelakaan adalah produk dari pilihan-pilihan kita, hasil dari pilihan-pilihan kita. Jadi, saudara, bagaimana agar rancangan Allah yang super luar biasa itu bisa jadi kenyataan? Ya, the dream come true, mimpi bisa jadi kenyataan. Itu bagaimana? Itu ternyata bergantung pada pilihan-pilihan. Katakan bersama saya, pilihan-pilihan rancangan Allah jadi kenyataan, bergantung pada pilihan saya. Rancangan Allah mengenai saya, bergantung pada pilihan saya. Saudara boleh ketik di situ, rancangan Allah bagi saya atau tentang saya, bergantung pada pilihan saya. Rancangan Allah mengenai saya jika saya memilih salah maka saya akan gagal. Rancangan Allah yang baik itu, jika pada bagian saya memilih yang keliru, maka yang hasilnya adalah kegagalan dan kehancuran. Jadi kegagalan dan kehancuran itu bukan pada rancangan Allah, bukan pada master plan-nya Allah, bukan pada isi hatinya Allah, tetapi itu terjadi dan jadi kenyataan ketika kita memilih pada setiap manusia. Allah memilih, sorry, Allah memberikan The free will artinya kehendak bebas. The free will berguna agar Allah tidak dituduh membuat kita seperti robot, agar Allah tidak mengontrol yang satu sukses dan mengontrol yang lain gagal. Jadi kita memiliki free will, katakan free will. Free will itu F R E E W I L L, free will ya. Free will adalah kehendak bebas. Saudara dapat memilih belok kanan, saudara dapat memilih belok kiri. Saudara dapat memilih makan tiri tuhan, saudara dapat memilih makan mie goreng, misalnya. Jadi tidak pada Allah keputusan saudara. Jadi ketika saudara-saudara berada pada posisi, ketika engkau lihat hidupmu seperti yang Allah rancang, itu satu penyebab pertama adalah Allah memang mengendaki engkau seperti itu. Dan yang kedua, karena Allah melihat engkau merespon. Jadi berhentilah stres saudara-saudara, ya. Berhentilah galau, berhentilah pusing karena hidupmu yang galau itu bukan Tuhan penyebabnya tetapi kembali karena pilihan-pilihanmu yang salah. Orang berbuat dosa, dia galau itu karena pilihan ia sendiri. Ia tidak jadi galau karena Tuhan mengizinkan galau itu. Jadi saudara-saudara, yang pertama supaya rancangan Allah mengenai kita itu jadi kenyataan. Yang pertama, mari kita baca Yeremia Yeremia ini ada Yeremia Katuuk, ada Yeremia Ponto. Ya, ini Yeremia 29 ayat 11. Oke Pak, Pak Hendra saya tugaskan uh, membaca ayat-ayat ini semuanya. Haleluya. Ya, dia menggunakan alat pengeras suara. Tuhan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Max. Mengenai kamu, Alan. Terus. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapan. Ya, thank you. Saudara-saudara, ayat ini sudah lama kita kita kenal, tapi saudara-saudara hari ini dalam perspektif yang baru, cara pandang yang baru, mari saudara baca ayat-ayat ini atau ayat ini dengan kacamata bahwa disinilah Allah sejak kekekalan telah merancang kita dan rancangan Allah itu tidak pernah tidak pernah berisi kecelakaan tidak pernah merancangkan kegagalan saudara ketik di situ Allah tidak pernah merancangkan kegagalan saya Allah tidak pernah merancangkan kegagalan saya saudara-saudara ini perlu taruh di pikiran taruh di memori sehingga saudara-saudara setiap kali ada sesuatu yang keliru, setiap kali sesuatu ada yang miss, setiap kali sesuatu ada yang gagal, maka kita selalu akan periksa bukan periksa Tuhan, tapi kita periksa diri. Jadi jangan ada lagi jemaat yang akan berkata, "Tuhan, bagaimana Tuhan? Ya, bagaimana Tuhan? Di mana Tuhan saat saya sementara seperti ini? Apakah rencanamu bagiku seperti ini?" Jawabannya sudah jelas. Allah tidak merancangkan kecelakaan bagimu. Jangan pernah berkata bahwa ini karena Allah lebih sayang kakakku, maka saya menderita seperti ini. Ini karena orang tua saya seperti itu, maka saya menderita seperti ini. Ini karena masa lalu saya, kakak beradik saya seperti Yusuf, dia melihat apa yang diperlakukan oleh kakak-kakaknya. Bukan sebagai rancangan kecelakaan dari Allah, tetapi Allah merekah-rekahkan justru apa yang menjadi rancangan manusia menjadi sebuah kecelakaan bagi Yusuf sebenarnya. Tetapi Allah merancang semua itu dengan menggunakan segala cara, bahkan Allah menggunakan orang-orang jahat, Allah menggunakan orang-orang yang sirik, bahkan Allah, maaf, dalam tanda petik, memakai iblis untuk membuat rancangan kita. Uh, sorry, rancangan Allah mengenai kita tidak akan pernah gagal. Tetapi bagaimanapun hikmatnya Allah, bagaimanapun hebatnya Allah. Kalau kita menolak untuk memilih, memilih tadi ayat sudah dibaca, ulangan 2, eh, 30 ayat 19 mengatakan, Pak, Kepadamu langit jadi saksi. Langit jadi saksi saudara di mana tidak ada langit. Semua di mana-mana ada langit ya. Jadi langit adalah saksi bahwa kepadamu kuperhadapkan hari ini. Yaitu kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Kehidupan dan kematian berkat dan kutuk. Tetapi hebatnya Allah, dia tidak bilang, ayo silakan pilih menurut maumu. Silakan menurut seleramu. Tapi Allah memberikan contoh pilihan. Allah memberikan suhesti. Allah memberikan dorongan. Ayo pilih kehidupan. Pilih berkat. Jadi Allah, sudah inisiatifnya sudah sangat jelas, lengkap. Dia tawarkan. Karena dia sudah rancangkan bahwa kita ini hidup, bukan mati. Amin. Dia rancangan kita diberkati, bukan kutuk. Amin. Dia rancangkan kita sukses bukan gagal, amin. Tapi dalam ruang dan waktu kita yang harus menjalaninya, kita diberi free will, kita kesempatan untuk memilih. Pada waktu kita memilih, Tuhan bantu kita dengan cara Dia rekomendasi pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, jangan pilih kematian, jangan pilih kegagalan, jangan pilih kemalaratan, jangan pilih kemerosotan. Allah sendiri rekomendasikan dia tunjukkan pilihlah kehidupan. Nah, saudara, poin pertama agar rancangan Allah yang maha dahsyat mengenai hidupmu jadi kenyataan adalah Yesaya, sorry, Yeremia 29 ayat 11, saudara harus pilih. Poin pertama harus pilih, pilih apa? Pilih percaya pada rencana Tuhan mengenai kita atau pilih percaya pada rencana iblis. Seperti kemarin saya bilang, ada orang bicara begini, maaf ya, orang menado bilang, aduh, tapi hidup ini memang so tidak bisa, so tidak mungkin, so tidak bisa jadi ini. Memang so kita ini orang di Manado yang paling soe, so kita ini yang paling malang, malang sudah melintang lagi. Nah kalau kata-kata itu saudara ucapkan, saudara sementara, sebenarnya sementara memercayai apa kata iblis. Tapi kalau saudara pengen, sudah punya Uh, rancangan Tuhan mengenai saudara jadi kenyataan. Mari pilih percaya pada rancangan Allah. Seburuk apapun, sesulit apapun hidupmu, masa lalumu mungkin buruk. Bahkan orang tidak tertarik padamu karena masa lalumu, tapi puji Tuhan, kalau engkau masih ada hari ini. Kalau hidupmu masih ada, engkau masih live hari ini, masih ada hidup ini belum berhenti. Itu berarti masih ada harapan, amin. Masih ada harapan ke depan. Dan harapan itu diperhadapkan pada pilihan: mendengarkan kata iblis atau mendengarkan kata Tuhan. Mari dengarkan kata Tuhan hari ini. Percaya pada kata Tuhan. Halo, hidupmu tidak tergantung pekerjaanmu. Engkau bisa pemulung, tapi berapa banyak pemulung yang jadi konglomerat? Saya baru dapat inspirasi dari video yang saya lihat tadi malam. Orang yang tadinya pemulung berteman dengan pemulung, kemudian mereka pisah beberapa tahun. Ketika pemulung yang satu tetap pemulung, ketika mereka bertemu, kedua-duanya yang pemulung satu sudah jadi. Pemulung yang lain tetap pemulung, kesempatan untuk ke depan sama untuk tiap orang. Amin. Apalagi kalau kita punya Tuhan, Haleluya! Jadi, apabila kesempatan tidak digunakan, kita tidak boleh salahkan Tuhan, tidak adil Tuhan kalau disalahkan. Kita tidak boleh salahkan. Ini gara-gara orang tua saya punya keadaan rumah tangga. Ini karena saya tinggal di daerah Kumu. Ini karena saya tinggal di Manado. Ini kalau saya tinggal di Amerika, pasti saya sukses. Belum tentu. Surah gembel di Amerika lebih menderita dari gembel di Manado. Kenapa? Gembel di Manado masih boleh pita tangga. Piminta pisang roho masih mau dapat. Marco di Amerika susah sekali saya sudah lihat orang susah di sana lebih susah dari yang susah di sini. Jadi tidak tergantung engkau tinggal di mana, engkau melayani di gereja mana, engkau punya orang tua seperti apa, engkau punya jenis pekerjaan seperti apa. Tetapi kalau engkau memilih seperti yang Tuhan rancang, engkau bersikap, engkau memilih mempercayai Tuhan, maka hidupmu akan jadi seperti apa yang Tuhan rancangkan. Ada orang yang bernyanyi begini, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, bagi orang yang mau memilih benar, amin. Tapi kalau waktu Tuhan cuma tunggu-tunggu sambil mabok, sambil siap-siap rokok, sambil pukul-pukul istri, sambil saudara nyalak masuk-masuk gereja, ini orang Manado ya, yang di luar Manado, saya terjemahkan nanti. Kalau saudara berharap waktu Tuhan yang terbaik, saudara tidak suka ibadah, tidak suka ke gereja, suka kekerasan dalam rumah tangga, saudara minum mabuk alkohol, kemudian saudara gonta-ganti pacar, kemudian saudara menyanyi. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang mana saudara, waktu Tuhan jadi terbaik pada saat saudara dan saya memilih. Haleluya! Jadi, kalau saudara dengar, waktu Tuhan pasti yang terbaik dengan air mata meleleh sampai ditampung jadi dua, gerak, dua, dua botol. Saudara, selama saudara menangis, tapi selama saudara menangis itu tidak memilih untuk hidup benar tidak memilih untuk ikuti mempercayai Tuhan, engkau lebih mempercayai kata orang. Tangisanmu tidak berubah apa-apa. Amin. Pak Gembala ini firman ini jarang-jarang kita dengar. Saya tidak ingin saudara dibodohi oleh lagu-lagu rohani. Bukan karena menyanyi lagu rohani pasti hidupmu berubah. Amin. Karena lagu rohani hanya senang didengar. Ya, apalagi kalau saudara menyanyi Bila hati terasa berat. Memang berat sekali tapi hidup, eh Tuhan. Jadi mau harap apa kalau hidup ini so berat? Tuhan bila aku sudah peradabkan padamu, amin. Hidup atau mati, yang memilih adalah kamu. Bukan Tuhan yang pilihkan kematian atau kehidupan padamu. Sebab kalau Tuhan pilihkan hidupmu, Tuhan pilihkan kematian. Maka bagi orang yang hidup berarti Tuhan yang pilih baik. Tapi kasihan bagi yang gagal, apakah Tuhan juga memilihkan kegagalan bagi mereka? Tentu tidak. Jadi waktu Tuhan yang terbaik tidak bisa lepas dari pilihan-pilihan kita. Kalau kita tidak Waktu Tuhan tetap tidak akan pernah jadi terbaik. Karena pilihan adalah menentukan. Dan pilihan ada di tanganmu. Ini gara-gara tapi istri kok ini. Ini gara-gara tepi suami kok dia ini. Ini gara-gara kita PKK, ini gara-gara kita PAD. Ya, nah, ada gara-gara. Itu jangan suka cari gara-gara. Karena gara-gara itu datang dari torang pe gara-gara sendiri. Haleluya. Ayo terbuka wawasan, engkau melihat sorga terbuka, amin. Selama ini paradigma, mindset, pikiran kita lah yang menghalangi kita. Karena kita salah paham tentang Tuhan. Kita berpikir Tuhan itu baik, ya. Tapi, kenapa kebaikan Tuhan tidak mendarat pada hidupku? Kita pikir Tuhan itu sayang manusia. Ya, kenapa saya hidup seperti ini? Tidak seperti sehebat yang saya lihat, orang-orang di sana. Saya bilang, tingkat keakuratanmu menentukan tingkat berkatmu. Katakan amin! Haleluya! Engkau berharap, berkat sudah berharap, ini mau dapat pajero, sudah berharap mendapat fortuner. Tapi, ketika kita berharap, tetapi kita tidak memilih, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka selama itu harapan tinggal harapan, istilahnya apa itu PHP ya? Pemberi harapan kosong. Akhirnya Tuhan dituduh PHP, padahal Tuhan punya harapan tidak pernah PHP, tidak pernah saudara-saudara, karena Allah itu gentleman. Tahu gentleman, Allah itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi Allah tidak lagi dapat saudara keluar dari apa yang ia tetapkan. Allah bilang pada ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 15. Coba lihat Allah tidak, Allah maha kuasa tetapi ia dengan konsisten ia mengikat diri pada ketetapan yang dia buat. Surah, jangan sampai ada orang liberal menganggap Allah dapat melakukan segala sesuatu. Ya, tapi Allah selalu ingat ketetapannya, selalu ingat janjinya. Ia tidak sembarang seperti manusia sudah ngomong mau datang tapi tidak datang. Sudah ngomong mau kasih tidak kasih. Itu manusia, alat tidak. Dia kalau bilang saya berkati dengan syarat jika Dan ulangan 28 ayat 15. Silahkan, Kalau saya sebut ayat bisa langsung baca tidak apa-apa karena saya maju terus. Ulangan 28 ayat ya. 1. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Sedekia, raja Yehuda. Oh sorry, sorry. Salam masuk kamar. Ulangan 28. Sorry. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan alamu, ya. dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya. maka Tuhan alamu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yes. 15 ayat yang ke-15 ini kontra dari ayat 1 tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan alamu ya dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya ya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini ya maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau ya sampai situ ayat 1 dan ayat 15 adalah ayat yang di dipasangkan secara komparatif. Artinya perbandingannya sangat signifikan, sangat jelas bahwa kalau ayat 1 itu kita bicara warna itu putih, ayat 15 itu hitam. Jadi Saudara, jika kamu maka kamu, jika kamu maka kamu. Ini hukum sebab akibat yang Tuhan buat, inilah ketetapan. Jika kamu pada hari ini mau mendengarkan firman dan mau melakukannya, baru ada kata maka Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu, diberkatilah buah kandunganmu. Kau jadi kepala bukan ekor, kau naik bukan turun, dan semua. Bersatu jalan musuh menyerang kau, tapi bertujuh jalan mereka lari daripadamu. Ba Berapa banyak orang menggunakan ayat-ayat ini. Aku diberkati uh, kota, diberkati di ladang, diberkati bakulmu, bakulku, diberkati adonanku, diberkati. Aku jadi kepala bukan jadi ekor, aku naik bukan turun, tapi dia tidak ingat ayat satu jika kamu mendengar, mendengar baik dua, jika engkau melakukan tiga, dan engkau melakukannya dengan setia, jadi empat variabel mendengar satu, mendengar baik dua, melakukan tiga, melakukan dengan setia empat ini. Jika empat ini ada dan empat empat ini tergantung pilihan kita. Allah tidak memaksa kita mendengar, Amin? Haleluya. Allah tidak pernah mengambil telinga kita dan membawanya ke gereja sementara badan kita ada di rumah, bukan? Allah tidak memaksakan telinga kita menaruh headset di telinga kita agar sambil tiduran kita bisa dengar Pak Pendeta Max berkhotbah. Allah tidak pernah membawa telinga Saudara untuk mendengarkan. Karena orang yang mendengar saja, lihat ya, orang yang mendengar saja ada yang hear, ada yang listen. Ada yang hear, dia dengar sesuatu tapi tidak tahu isinya. Tapi yang listen dia mendengar dan dia fokus pada apa yang dia dengar. Jadi orang sudah mendengar saja, masih antara dua yang dia dengar itu apa. Jadi pilihan mendengar ada pada kita. Katakan amin. Firman adalah awal daripada saudara akan melihat rancangan Tuhan jadi kenyataan. Kalau saudara lebih percaya kepada firman, maka saudara adalah orang yang pantas untuk berharap masa depan yang cerah. Tapi kalau saudara lebih percaya kepada apa kata orang, lebih percaya pada rancangan iblis, Iblis berkata, sudahlah, gampang. Kamu mau uang banyak, ayo bawa sini, bawa sini uangmu. Kita main game, kita gambling, kita judi. Kamu bisa dapat banyak, tidak perlu kerja keras. Saudara, tidak pernah saya dapati orang penjudi kaya raya. Yang, yang ada adalah selalu payah, selalu maraya. Bahkan kalau mati masuk neraka. Jadi iblis selalu menipu. Mari kita baca. Jadi kita harus percaya, Yohanes 10 ayat 10. Kita harus percaya pada rancangan Allah. Kita harus percaya pada rencana Allah. Kita harus percaya pada kehendak Allah, bukan pada iblis. Amin. Haleluya! Rancangan tidak akan terjadi ketika kita memilih percaya pada iblis. Yohanes, 10 ayat 10, firman Tuhan: "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ayat ini juga adalah pertentangan yang kontras. Kalau saudara lihat, apapun yang ditawarkan oleh iblis, ia tidak pernah bermaksud baik untuk saudara. Kalau diajak saudara judi, ia belum, dia tidak pernah bermaksud baik. Kalau dia ajak saudara foya-foya, ia tidak pernah bermaksud baik. Iblis selalu ujung-ujungnya adalah, ia datang untuk mencuri, membunuh, dan destroy. Ya, Dia menghancurkan, membinasakan. Kalau saudara-saudara Destroy itu menghancurkan kalau boleh dihancurkan sampai jadi debu. Ya, kita orang mau tindis supaya, supaya dia supaya dia ancur-ancur pe ancur. Tapi Tuhan datang supaya kita memiliki hidup dan bukan hidup biasa saja, tapi memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Allah memberi kita pilihan. Iblis juga adalah gembala bagi orang-orang yang tidak mendengarkan firman. Orang-orang yang hanya memilih dengar-dengar firman yang menyenangkan telinga, yang hanya memuaskan sesaat. Yang pilih ayat-ayat yang memberkati, tapi ayat-ayat yang mengatakan, "Jika kamu mendengar, maka kamu diberkati. Mereka cuma ambil, maka kamu diberkati. Tapi jika mendengar, mereka tidak mau ambil." Jadi, pilihan ada di tangan saudara. Jangan salah paham, saudara-saudara. Allah tidak pernah dapat dibohongi, Allah tidak dapat dicurangi. Allah punya ketetapan. Siapapun, bahkan Allah tidak mau melanggar ketetapannya sendiri. Jadi, tidak ada orang, kalau saudara dengarkan firman ini, saudara rasa gelisah itu berarti roh saudara sedang disentuh oleh roh kudus. Kenapa? Kenapa hidup saya seperti ini? Itu sebabnya ketika orang gagal jadi seperti apa yang Allah rancang, mereka cari jalan lain. Mereka cari jalan lain lewat apa? Supaya kaya pakai pesugihan, supaya kaya korupsi, supaya kaya tipu sana tipu sini, supaya kaya sogok sana sogok sini. Karena mereka tidak mampu kalau mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Di sini DP susah orang Nado bilang. Jadi kalau di sini saudara bisa, bagaimana saya sudah bilang lalu, bagaimana saya jadi pelaku firman, kalau saudara masih berat mendengar firman, amin. Antara mendengar dan pelaku ada satu poin, itu mengerti bagaimana kita jadi pelaku bro. Bagaimana kita menjadi pelaksana atau bagaimana kita menjadi pelaksana proyek. Dia punya bestek kita tidak mengerti. Masa kita gale dulu, setelah kita gali, kita setaruh di jendela di dalam. Di fondasi belum ada jendela setaruh. Jadi ketika gagal, ini dapat doi proyek. Kenapa? Masa jendela setanang dalam fondasi. Belum ada fondasi, so ada tiang, so ada toilet. Nah, perangkali persoalannya bukan pada persoalan mampu atau tidak, tapi memahami atau tidak. Tapi bagaimana bisa memahami kalau saudara sendiri tidak suka dengar firman. Haleluya. Haleluya. Yang suka dengar firman bilang amin yang malas dengar firman bilang haleluya. Malas atau rajin mendengar firman menentukan hidupmu biasa-biasa saja atau luar biasa. Kau jadi penonton Youtube, engkau berselancar di Youtube. Sampai seribu pendeta engkau dengar tiap hari. Kalau engkau tidak bisa memilih untuk jadi pelaku, engkau tidak dapat mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Haleluya. Saudara setuju dengan saya, Saudara, ketik yang saya bilang tadi, tingkat keakuratan saya menentukan tingkat berkat saya. Ketik di situ supaya saya tahu saudara ada mengikuti. Ya, kemarin bapak-bapak saya bilang, "Ayo komen, bapak-bapak keluar." Ternyata ada puji Tuhan, ada di balik suami istri, ada di balik istri. Halo, bapak-bapak mesti ada di depan, bukan di balik ketiak istri. Haleluya! Saya percaya, saudara-saudara, bapak-bapak, Gbres Manado akan lebih strong lagi. Ya, apa-apa yang sebelumnya salah mari perbaiki. Jadi pertama yang saya tangkap dan saya bagikan, kalau Saudara mau rancangan Allah itu jadi kenyataan, tidak hanya sekedar mimpi dan supaya orang lain diberkati saya juga, lagu yang sangat terkenal, kalau lain ditolong saya juga. Ini sudah ribuan kali kita nyanyi, orang lain ditolong saya belum. Kenapa? Ini pada ketetapan Allah, Allah tidak pilih kasih, Allah tidak pilih orang. Tidak, Allah tidak tidak pandang bulu. Allah tidak melihat warna kulitmu, Allah tidak melihat bentuk lurus atau keriting rambutmu, rebonding atau tak ada rambut. Kenapa? Karena Tuhan selalu melihat hati. Amin. Allah melihat kondisi hatimu. Kalau hatimu mau memilih, maka Allah tertarik padamu. Sesuatu menarik sesuatu. Allah tertarik pada orang yang tertarik pada Allah dan Allah tidak tertarik pada orang yang tidak tertarik padanya. Setuju dengan saya? Katakan amin. Allah tertarik, ini kata-kata ini muncul, jadi sayang kalau dia hilang. Tulis, Allah tertarik kepada orang yang tertarik kepadanya. Jadi, jangan sembarang saudara berpikir, Allah itu cinta kita, ya, cinta manusia, ya, karena Allah cinta, maka orang jahat belum dihukum sekarang. Dia kasih kesempatan untuk bertobat, kasih kesempatan untuk berubah, tapi dalam hal perlakuan yang namanya special grace, general grace untuk semua manusia. Kasih anugerah yang umum untuk semua orang, hujan, tanaman jagung kita tanam bertumbuh, itu general grace, tapi special grace, di mana orang lain selalu gagal, orang lain selalu celaka, orang yang mengalami special grace selalu aman dalam perlindungan Tuhan, itu tidak berlaku bagi setiap orang, walaupun Allah kasih, Allah Maha Kasih, tetapi Ia tidak tertarik dengan orang yang tidak tertarik padanya. Kalau engkau cuma tertarik dompetnya Allah maka Allah tidak tertarik padamu. Karena Allah tertarik padamu kalau engkau tertarik pada Allah. Dekat. Engkau tidak pernah sadar apa yang Tuhan mau dengan hidupmu. Bahwa Allah merancang engkau untuk kepentingan Allah, bukan kepentinganmu. Allah merancang hidupmu bukan untuk sukses, makan minum saja. Allah merancang hidupmu bukan hanya bahagia di dunia. Tapi Allah merancang hidupmu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat di sorga. Allah tidak merancang hidupmu hanya untuk punya pekerjaan dan dapat penghasilan, tapi Allah merancang hidupmu untuk menjadi alat di tangannya supaya banyak orang diselamatkan lewat hidupmu. Orang memuji Tuhan karena lihat hidupmu. Allah merancang hidupmu, saudara-saudara, mungkin hanya ada satu orang mungkin lewat khutbah ini diberkati. I don't care karena saya percaya ini pesan Tuhan yang disampaikan padamu hari ini. Ubah paradigma. Saya saudara-saudara tidak akan ter, ter apa istilahnya terganggu dengan orang-orang yang tidak mau memilih, memilih mendengar. Saya tidak mau terganggu karena saya akan istilahnya maju terus. Haleluya. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Sedangkan cuma menggonggong. Sedang dia bagi kita jalan terus apalagi cuma menggonggong. Amin. Saya percaya karena destinasi hidup tentang saya, destinasi hidup tentang saudara sudah selesai. Kalau saudara dulu baca Koping Ho, Saudara cepat capek-capek baca dari seri 1 sampai sekian. Lebih baik baca langsung di tamat di belakang. Sudah petau parol langsung menang. Daripada pusing-pusing baca-baca. D.P. kucerita cerita. Baca DP, D.P. terakhir. Tamat. D.P. parol menang. Saudara, akhir hidup kita ala rancang engkau jadi pemenang. Amin. Akhir hidup saudara ala rancang engkau bahagia. Amin. Mari saudara saya sedikit belajar bahasa Ibrani ya. Kata bahasa Ibrani, kata damai sejahtera menggunakan kata shalom. Saudara balasal, saya, shalom. Shalom adalah salam atau greeting, sama seperti kalau saudara selamat pagi, ya. Shalom, shalom dia punya kata asli, itu paling tidak ada sekitar lima arti. Shalom, rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera. Ayo kita lihat isi dari rancangan damai sejahtera yang ada pada Allah. Bukan cuma damai di hati, ya. Bukan cuma damai di hati. Dia punya isi. Saya ada lihat yang pertama, completeness. Shalom berarti completeness. Ada orang bertanya, Shalom, mana yang benar, Pak Pendeta? Shalom, SH atau SY? Ya, saya jawab ya. Kalau SH, Shalom sama saja dengan SY, Shalom. Hanya kalau saudara menulis teksnya bahasa Inggris, maka saudara harus pakai SH, tetap bacanya Shalom, Shalom Everybody. Ya, kalau Indonesia Shalom SY, maka Shalom saudara-saudaraku. Jadi kalau engkau tulis teks bahasa Inggris, engkau pakai SH untuk Shalom. Kalau engkau teks bahasa Indonesia, maka engkau tulis SY. Karena pernah ada orang bakalai gara-gara SH dan SY. Padahal pedoman pembentukan istilah Indonesia tergantung bagaimana bunyi begitu huruf dipakai di Indonesia. Jadi ada orang bakalai di YouTube gara-gara SH dan SY. Saya pikir ini orang yang cari-cari persoalan. Nah sekarang yang paling inti adalah arti daripada shalom. Yang pertama, shalom artinya ini rancangan Allah mengenai saudara supaya saudara jangan percaya pada yang lain. Allah tidak merencanakan kau sakit, amin. Allah engkau tidak, tidak direncanakan oleh Allah, engkau supi sampai tidak berdaya. Bukan rancangan Allah, makanya berhenti makan kacang satu hari satu, satu toples. Itu karena pilihan, amin. Itu kata dokter. Nah, Kata Shalom, dia punya arti pertama: completeness. Completeness artinya sempurna. Kalau sidang, paripurnanya ada yang alpa. Paripurna, utuh, lengkap, tidak ada yang kurang. Safety, ya, jadi complete, complete, roh diberkati, jiwa diberkati, tubuh diberkati. Itu complete. Ada orang, tubuh diberkati, anting sana, anting sini, galung kalung, sana, kalung, gelang sini marhati galau. Jadi itu bukan damai, amin. Karena materi tidak membawa damai. Hanya damai sejahtera kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam botol salah. Dalam Yesus, amin. Kalau kita cari damai, nah damai yang Tuhan Yesus sediakan di Yeremia 29 ayat 11 rancangan nama sejahtera kata Ibrani nya adalah shalom kata ini berarti shalom komplit artinya kalau saudara punya rasa bahagia itu hanya di jasmani saudara belum damai amin kalau saudara punya rasa damai karena kami punya komitmen mari kita jadi jemaat hamba Tuhan yang clear clean and pure dalam empat hal marriage money moral and motive kalau empat ini kita clean clear and pure maka hidup kita lengkap, sudah. Amin, damai, sudah. Amin, ada orang motivasinya bagus tapi payah di keuangan, ada orang keuangannya bagus tapi payah di rumah tangga. Jadi kita bisa komplit semuanya, supaya damainya berlimpah-limpah. Karena itu, rancangan Allah mengenai kita, rancangan Allah mengenai damai sejahtera kita, tidak terjadi secara otomatis. Katakan amin, damai sejahtera tidak terjadi secara otomatis. Saya tidak siapkan ayatnya. Tapi kalau ada jemaat yang bisa bantu, ya jika engkau ya memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan mengalir seperti sungai. Cari itu dia saya atau Yeremia. Jika engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan mengalir ya seperti sungai yang tak henti-hentinya. Kalau dapat kasih tanda pada saya, karena damai yang Tuhan sediakan bagi saudara tidak gratis, katakan amin. Tidak gratis, tidak otomatis. Karena Allah menetapkan satu sistem, satu sistem artinya sistem itu walaupun saudara punya handphone, saudara punya pulsa, saudara punya signal, tapi kalau saudara tidak punya baterai, handphonemu tidak berguna. Itu namanya sistem, betul ya. Kalau saudara punya mobil, ada ban mobil, ada oli, saudara-saudara, sudah ada stir lengkap, semua, kabirator ada. Tapi kalau saudara tidak punya solar, bensin, Mobil sehebat apapun karena sistemnya harus ada bensin, harus ada solar. Hidup kita juga begitu. Bahwa kita punya mobil tidak otomatis berjalan kalau bensinnya tidak ada. Damai sejahteranya tidak ada kalau saudara memilih untuk tidak dengar dan taat pada Tuhan. Setuju dengan saya bilang amin. Damai sejahteraku tulis. Damai sejahteraku bergantung kepada ketaatan-ketaatanku. Damai sejahteraku bergantung pada ketaatanku. Ketik di situ. Simpel sekali, kalau orang berbuat salah, pasti hatinya galau karena hati nuraninya menurut dia. Kalau saudara tidak selesaikan, minta ampun pada Tuhan, maka selama itu engkau akan galau. Jadi damai sejahtera kita bergantung pada ketaatan kita. Katakan amin. Damai sejahteraku bergantung pada ketaatanku. Ketik di situ. Ada banyak orang yang aktif mengetik, silakan. Karena ini akan menyimpan di, tersimpan di memori. Damai sejahteraku bergantung pada ketaatanku. Ya, silakan ayatnya. Damai sejahtera tidak datang otomatis. Silakan. Sudah dapat ayatnya. Yesaya 48 ayat 18, ya. Aman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Sek, uh, sekiranya engkau, Max. Sekiranya engkau, Vergina, memperhatikan apa? Perintah-perintahku, -perintah. -perintahku. perintah -perintahku ketetapan hukum-hukumku, dalil dalilku ya terus maka damai sejahteramu ya akan seperti sungai yang tidak pernah kering maka damai sejahteramu maks akan seperti sungai kalau dia cuma mengalir satu satu hari itu bukan sungai ya tapi sungai itu akan mengalir sepanjang masa kecuali wadi kita tahu wadi wadi itu adalah sungai yang hanya ada pada musim hujan pada musim kering dia mati itu bukan sungai disebut wadi kalau disebut sungai, itu tak pernah ada berhentinya mengalir. Saudara mau damai sejahtera mengalir bagaikan sungai? Ayat itu bilang, sekiranya engkau memperhatikan apa? Perintah-perintahku. Bagaimana kita perhati galau hari ini? Periksa bagian mana firman yang engkau langgar. Periksa bagian mana yang engkau belum kerjakan. Karena damai sejahtera itu komplit. Dia akan memberi damai pada rohmu, memberi damai pada jiwamu, dan memberi sejahtera kepada tubuhmu. Orang dunia mengatakan, mensana in dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Kalau Alkitab bilang, kalau rohmu damai, pasti jiwamu damai. Dan tubuhmu pasti berdamai dengan penyakit. Dan dimulai dari roh. Jadi kalau Tuhan bicara, saudara-saudara, sedangkan palak saja bicara, orang hormati gara-gara apa? Kalau orang melanggar aturan palak, paling KTP urusannya agak macet-macet sadiki Kenapa mereka punya otoritas di situ? Nah, berapa banyak yang Allah punya otoritas yang terkait dengan hidup kita? Saya tidak bisa jawab karena semuanya tergantung pada Allah. Kalau apa yang Allah tutup, tidak ada orang bisa buka. Amin. Kalau Allah kuncinya, tidak nah ada kunci Inggris pun yang bisa buka. Ya, kalau Allah buka, tidak ada satu maaf, satu setang bisa tutup. Jadi hidup kita tergantung pada loyalitas kita kepada Allah. Semakin taat kita, semakin berlimpah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini yang Allah rancang dari kekekalan. Dan itu tidak disediakan begitu saja. Allah sediakan bagi saudara yang mau akurat. Haleluya. Jadi sekarang percayalah kepada apa yang Allah katakan. Percayalah kepada apa yang Allah rancang. Selain komplit, ayat kata Shalom artinya ada soundness, soundness health atau arti Indonesia ya secara bebas kekuatan, damai itu ada kekuatan loh. Orang yang orang yang hatinya damai, dia kuat menghadapi masalah. Betul? Orang yang hati damai, dia kuat memikul beban. Kalau orang yang hati galau, sedang angka leper nak mampu. Lu siang depan nama. Hati galau tapi hati damai. Shalom, ada power di dalamnya lihat orang-orang yang damai. Di apapun orang orang luar perbuat, kalau hatinya damai, ia bisa tidur nyenyak. Sementara orang yang membenci dia tidak tertidur tiga malam. Karena dia punya damai, dia bisa hidup tenang. Daud dikejar-kejar Saul, dia bisa tenang. Walaupun Daud dikejar dengan pasukan khususnya Saul, dia tetap hidup tenang. Kenapa? Damai dari Allah. ya Shalom dari Allah. Allah kita salah satu namanya adalah Allah Yehova Shalom. Amin. Jadi Shalom bukan cuma sebatas salam, bukan cuma sebatas greeting, tetapi di dalam Shalom ada kekuatan, kesehatan. Ada orang sehat, tapi ada satu kata dari saunas, artinya kesegaran. Ada orang sakit tapi fresh, tapi ada orang sehat dapat lihat rupa loyo atau bahasa yang tepat lusuh. Lusuh bahasa lebih ke bawah lagi kumal. Ya kumal itu bukan kumal lembuai, kumal kumal. kumal kumal ya. Jadi orang yang damai hatinya dia ss, apa fresh fresh. Kalau orang yang tidak damai coba saudara lihat tengok dia, dia balas apa tengok tengok? <laughs> Baik masih jat tengok. Haleluya kalau ada orang tengok saya, oh, saya senang karena berarti ada sesuatu yang menarik. Tapi kalau orang tengok kita apa tengok tengok? Karena di hati kita tidak ada damai. Kalau kita damai, ada kebugaran tubuh. Nah, ini kaitan dengan medis. Orang yang hatinya damai, itu sel-sel tubuhnya fresh. Orang yang hatinya damai, jantungnya berdetak secara ritme yang teratur. Orang yang hati damai, darah tinggi turun. Tidak perlu ketimun, amin. Tidak perlu bawang putih. Tapi coba orang yang galau, sedang yang makan daging dia naik darah. Jadi Allah merancang kita bukan darah tinggi, amin. Allah merancang kita untuk damai, cool. Tapi cool ini bukan karena cool kulan Saudara, cool yang dibuat-buat beda dengan cool yang damai yang keluar dari dalam. Ya seperti air dia mengalir. Saudara boleh kotori sungai. Tapi seberapa banyak kotoran saudara taruh di sungai. Sungai akan selalu bersih. Amin. Seberapa banyak saudara taruh sampah di sungai asal sungainya masih deras. Kemanapun saudara, dengan cara bagaimanapun saudara bendung sungai, saudara bisa bangun bendungan, tapi pada kapasitas batas tertentu, sungai akan membuat bendungan jebol. Orang yang damainya, sejahteranya melimpah, mereka tidak akan dihalangi oleh apapun. Mereka tidak akan dapat dibarikade oleh apapun. Itu rancangan Allah mengenai saudara dan saya. Jadi jangan galau. Apalagi kalau so galau, so tulis di Facebook, pasti uleh. Saudara-saudara, saya percaya bukan rancangan Allah yang seperti itu yang Tuhan mau pada kita. Allah menetapkan shalom. Yang tertarik saudara, orang-orang ini bisa tertarik kalau saya berikan arti ketiga daripada shalom. Shalom punya arti ketiga adalah prosperity. Prosperity artinya, Alan apa? Prosperity artinya ke kekayaan, kemakmuran. Eh luar biasa ala rancang Allah, makmur amin setelan parlente gaya jas dan semua mobil mobil yang terbaru amin itu adalah rancangan Allah cuma persoalan berapa banyak orang yang saya bilang tadi di awal lebih kejar Tuhan pe dompet daripada Tuhan pe hati jadi akhirnya Tuhan bilang karena memang mata duitan betul cuma perlu kita karena kita ini mau kasih doi tapi kalau mau menyembah kita karena malas kalau anak mau dengar firman, anak langsung duduk manis. Mau waktu praise and worship, ngana tidur. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu kita. Amin. Tuhan kenal kita. Dia tahu tuh garis kening, belok kiri atau belok kanan, atau gatut kaca atau putar ke atas. Dia tahu tuh pulis, ada satu atau dua, ada, ada tiga pulis. Dia tahu semua kita sampai belak. Jadi, apa yang namanya prosperity adalah janji Allah. Adalah rancangan Allah. Saudara, bahkan saudara-saudara, apa yang Allah sudah tetapkan seperti Abraham kaya raya, Ishak kaya raya, Yakub kaya raya, lain edge ini garis keturunan ini sampai pada kita. Adalah kehendak Tuhan saudara kaya raya. Adalah bukan kehendak Tuhan saudara kaya tapi tidak cinta Tuhan. Adalah bukan kehendak Tuhan setelah kaya saudara lupa Tuhan. Itu bukan rencangan Allah. Itu tipuan daripada iblis. Iblis menawarkan materi. Pada akhirnya dia datang membunuh, sorry, mencuri, membunuh, dan membinasakan engkau dengan materi. Tapi rancangan Allah, ternyata Allah tidak pernah merancang saudara miskin. Amin. Allah tidak pernah merancang saudara minta-minta. Dahulu aku muda, sekarang aku telah tua. Daud bilang, tapi belum pernah aku lihat orang orang benar meminta-minta roti. Amin. Nah pernah saya lihat. Haleluya. Puji Tuhan, belum makan saya. Jarang sekali, bahkan belum pernah. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat boleh minta seribu? Tidak pernah ya. Kenapa? Dahulu aku muda, sekarang aku telah tua. Belum pernah aku lihat orang-orang benar meminta-minta roti. Daud juga bilang, ini jelas pengalaman Daud. Bahwa singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang-orang yang takut Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang mau pilih mendengar Tuhan. Pilih mau mempercayai Tuhan. Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya bahkan di Mazmur 23 ayat 6 bahwa kebajikan dan kemurahan Allah ini namanya prosperity. Saya tidak menganut teologi kemakmuran, tapi saya percaya adalah kehendak Allah kami makmur. Amin. Adalah kehendak Allah jemaat makmur. Amin. Bagaimana saudara bukan kehendak Allah? Sebab Allah ingin ingin banyak orang di luar sana diberkati melalui saudara. Amin. Allah ingin banyak orang sana dipulihkan Coba so, bayangkan kalau ada orang tidak sekolah karena tidak punya uang sekolah dan saudara memberi dia uang sekolah, kemudian dia punya masa depan tercapai oleh karena saudara punya belas kasihan. Tapi bagaimana saudara bantu uang sekolah sedang saudara pe anak sendiri pe uang sekolahnya tidak ada. Jadi ini persoalan dan bagaimana kita mau ada uang sekolah? Kalau kita tidak memilih untuk mentaati apa yang Tuhan tetapkan, jika engkau pada hari ini mendengarkan Firman, apa yang kau dengar? Rancangan Allah mengenai ku ternyata adalah rancangan damai sejahtera, Yes Tuhan, makasih banyak Tuhan, kita tidak pernah tahu kita kota hidup ini berharga, kita kota hidup ini sudah Tuhan rancang yang terbaik, orang tua merancangkan yang terbaik, tapi tidak pernah sebaik apa yang Tuhan rancang, orang tua bisa siapkan semua di masa depan, tapi tidak sehebat dengan apa yang Tuhan sudah sediakan, prosperity, kemudian ada yang keempat artinya peace Bis artinya yang saya tertarik untuk saya bagikan adalah saudara apakah saudara bersenang-senang dalam Tuhan itu dosa? Jawab saya, bersenang-senang dalam Tuhan itu dosa? Jawabnya tidak. Karena damai sejahtera juga artinya. ya Arti damai sejahtera yang keempat dari shalom adalah kepuasan hidup. Kesenangan, tapi beda. Kesenangan orang dunia karena foya-foya. Kesenangan orang dunia karena pesta pora, tapi kesenangan orang benar adalah karena mereka bisa berbagi. Amin, karena mereka bisa melayani. Amin, karena mereka bisa memberi tanpa dibalas, mereka bisa memberi tanpa digaji, mereka bisa melayani tanpa pamrih. Ini adalah kesenangan. Saudara, bayangkan kalau kekayaan, maaf, saya kasih contoh orang kaya di Indonesia dan dia mau buka perusahaan besar di Manado dan dia percayakan uang 5 triliun kepada Bapak Hendra. Amin. Haleluya. Dia percayakan cuma saluran. Tapi masa cuma mau bayar uang parkir dia nak izinkan mau pakai dari 5 triliun ini. Amin. Masa Tidak mungkin. Kalau Allah percayakan kita kemakmuran, Allah juga mengizinkan kita menikmatinya. Tapi ingat, kenikmatan dunia bukanlah bagian kita. Tapi kenikmatan Saudara, mana lebih indah? Orang ada di diskotik atau kita dalam hadirat Allah dengan air mata menetes karena indahnya hadirat Bapa. Mana lebih indah? Saya yakin, saudara yang sudah tahu ini, sudah bisa membedakan. Yang sudah pengalaman, sudah tahu membedakan. Ternyata, lebih baik satu hari di pelataran Allah, daripada seribu hari di tempat lain nilainya. Jauh, saudara, terpaut jauh. Jadi, damai sejahtera Allah sediakan. Yang terakhir, yang Allah rancang. Yang harus Saudara percayai dalam kata "shalom" adalah di dalam kata "shalom" artinya ada peace in friendship, ada peace with God. Ini yang luar biasa, ada damai, ada damai antara kita dan Allah. Jadi, kalau ada damai kita dan Allah, halo, kalau anak-anak baru saja berbuat salah pada mama papa, boleh enggak kita merapat, Pak? Boleh minta doi, Papa Pemuka, broad langsung muncul. Tapi kalau kita damai dengan Papa. Damai dengan Mama. Mama selalu lihat kita sesuai dengan apa yang ia mau, apa yang ia rancang. Kita minta sesuatu Mama Papa bilang, jangankan kamu meminta ini, dari semua yang kamu minta, yang kamu tidak minta pun aku sediakan. Haleluya! Kalau kita ada damai dengan Bapak di sorga, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, yang beku cakar, beku cakar sini, beku rado sini, saudara yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Allah menyediakannya padamu justru pada saat engkau masih tidur. Kenapa? Karena engkau punya damai dengan Allah. Engkau tidak ada masalah dengan Bapa. Amin. Saya pastikan hidup saya tidak bermasalah dengan Bapa di sorga. Bermasalah saja dengan pala, bermasalah. Saudara kesulitan membuat surat keterangan untuk dapat BLT. Amin. Apalagi sudah bermasalah dengan Tuhan. Allah mau rancangannya mengenai kita. Selalu damai dengan Tuhan dan dengan bermodalkan damai dengan Tuhan. Kalau saudara damai dengan Tuhan, ya kemarin kami ke Tomohon, ya kami ke Tomohon setelah kami tiba, kemudian ada satu bapak telepon pada orang yang di Tomohon, eh tolong lia akang itu torampe orang tua rohani, lia akang artinya saudara dapat kemudahan bukan? Kita dapat fasilitas. Bayangkan kalau bapak di surga telepon pak gubernur, eh tolong lia akang tuh GBI Tiberias. tak tabangon sudah saudara, saudara lagi gelisah karena mimpi Tuhan kasih mimpi Pak Presiden tolong lia akan itu jemaat GBT Beres Manado kon Tuhan yang telepon kita bayangkan kalau itu terjadi saudara-saudara semudah membalikan telapak tangan membangun gereja amin semudah membalikan telapak tangan orang membangun kerajaan Allah kenapa karena orang-orang yang hidup ini sesuai dengan rancangan Allah Jangan pernah percaya dengan kata-kata iblis. Engkau bodoh, kau tolol, kau tidak punya masa depan, engkau tidak ada artinya apa-apa dari semua keturunan engkau yang paling bego, engkau yang paling lemah, engkau tak berdaya, engkau penyakitan, itu kata iblis. Oke, kenyataannya mungkin seperti itu iblis, tapi aku tidak mau hidup menurut katamu. Aku mau hidup menurut kata Tuhan. Karena Allah telah merancang saya. Memang kenyataannya mungkin saya lemah secara fisik, tapi kebenarannya oleh Roh Kudus saya kuat kenyataannya dengan dompet saya belum tebal. Tapi kenyataan itu bukanlah kebenaran. Kebenaran adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan anaknya Yesus Kristus. Itulah kebenaran. Engkau bilang kau tak berdaya. Iya, saya mengandalkan andalkan diri sendiri tak berdaya. Tetapi Tuhan bilang diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harap pada Tuhan. Bahkan Paulus bilang dalam kelemahan kita, di situ kita kuat. Amin. Kenapa?